Aku harap korang dengar cerita aku ni sampai habis dan aku harap juga semoga ia memberi pengajaran buat kita semua. Okay, semalam aku masak cendawan, okay, untuk makan tengah hari. Lepas je makan tengah hari, korang tahu tak? Kita anak beranak dikejarkan ke hospital, weh. Ya Allah, aku tak sangka sangat, weh. Okeylah. Cerita dia macam ni. Pagi semalam, laki aku ni petik lah. Dia cabut cendawan yang tumbuh dekat tepi rumah. Tak banyak pun. Dalam 10 cendawan lah macam tu kan. Jadi, aku pun ambil lah cendawan tu. Aku ni buatlah video macam biasa. Kononnya nak buat konten masak-masak. Bila aku teliti cendawan tu, weh. Aku tengok cendawan tu dia... Dia macam cendawan busuk tapi bukan tau. Lepas tu aku tengok dia gebu macam pau, lembut sangat. Lepas tu dia punya bahagian ni, yang bahagian bawah dia ni warna hijau pucat macam tu. Korang tengok ni. Korang tengok kena pasti cendawan tu eh. Cendawan ni macam ni nampak. Dia ada cincin dekat tengah-tengah tu. Nampak? Aku pun ragu-ragu juga masa ni. Tapi aku teruskan jugalah sebab aku pun dah lama tak makan cendawan kan. Tapi bila aku tengokkan cendawan tu dia macam ada banyak apa tu, debu-debu macam spora macam tu kan. Macam lain macam sikit oh. Nampak? Aku jadi macam, hai boleh ke makan cendawan ni? Lepas tu aku teruskan juga, aku belah cendawan tu, aku tengok tak ada seekor ulat pun dekat dalam tu. Bersih. Macam biasalah aku potong bawang kan, aku potong cabai semua tu, aku nak tumis cendawan saja. Aku tak campurkan dengan sayur yang lain, okey? Aku tumis-tumis cendawan tu. Lepas tu aku letak air sebab aku nak bagi dia kuah-kuah sikit kan. Lepas tu korang tahu tak? Masa dia apa tu gelegak tu aku tengok kuah dia tu berubah warna kepada hijau pucat ni. Hijau pucat. Ya Allah. Lepas tu apa lagi kan? Aku pun rasa dia punya rasa okey. Sedap. Macam cendawan busut. Aku ni dah lama tak makan cendawan. Lepas je kita orang makan tengah hari tu. Ya Allah. Ya Tuhan. Sakit. Sempat aku cek Google. Rupanya memang betul, memang sah cendawan tu memang tak boleh makan, beracun. Laki aku terus suruh aku pergi buang cendawan tu sebelah anak-anak aku yang lain makan. Aku panik, laki aku lemah longlai, tak boleh nak pandu kereta pun semua. Aku terus telefon 99 way. Aku minta tolong sangat dekat korang, share aku punya video ni, sebarkan supaya kita semua dapat kena pasti cendawan yang mana boleh makan, yang mana tak boleh makan. Kalau tengok sekali pandang memang macam cendawan busuk tapi sebenarnya bukan. Ya Allah, itu yang pergi pun sakit. Aku tak tahulah nak cakap macam mana. Anak aku masuk air, 2-3 air dia masuk dah. Sebab air dah banyak keluar. Minta tolong share, weh. Minta tolong.